السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dapat kita dalam keadaan dah kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesihatan, nikmat tubuh badan dan juga nikmat kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rejab dah nak hampir pertengahan dah, lepas ni mari Syaban dan lepas ni pula kita sama-sama menyambut Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ramadan ini, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kepada kita sesiapa yang mendirikan Ramadan, iaitu mendirikan dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dah dengan apa, dengan amal ibadah, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan segala kebajikan, 1001 kebaikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjamin kepada kita, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampunkan segala dosa-dosa yang lama. Masya Allah, tabarakallah, besarnya kelebihan Ramadan yang disebut sebagai syahrul qiyam, bulan untuk kita bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alik siarinya kita berpuasa, tak makan, tak minum, tak buat benda-benda yang Allah haramkan, bahkan hak halal pun tak. Contoh kita kata hubungan suami isteri walaupun halal, tetapi pada siang Ramadan Allah Ta'ala haramkan sebagaimana tak makan tak minum juga. Maka manusia tadi boleh menjaga diri dia. Kemudian alik mahalik pula syahrul qiyam, alik mahalik bangun untuk mendirikan ibadah kepada Allah dengan semaya terawihnya. Dan semaya terawih ni istimewa hanya pada bulan Ramadan. Dah rajin setara mana sekalipun, dia kata lepas isyak ni kita nak buat semaya terawih ni. Orang pakat pelik habis guano tu email kita mari sasare aku guano dan ya. Tiba-tiba nak suruh mari terawih. Tak terawih guano tu email rejak baru ni. Maksudnya tak? Boleh lain mari rajin secara mana tak ada. Tak ada ibadah terawih bahkan khusus untuk Ramadan saja. Kenapa? Kerana Ramadan merupakan syahrul qiyam untuk manusia bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Ramadan ini Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala mari kepada manusia suatu bulan yang dipenuhi dengan keberkatan untuk manusia menghidupkan bulan tadi sebagai hadiah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hadis yang lain yang dia berkait ataupun dia berkaitan dua ni, man soma Ramadan, hak tadi man qama Ramadan, man soma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hak tak, di siapa yang mengsoma ni, siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, penuh penghisaban, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampunkan dosa-dosa dia. Selagi man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, mendirikan Ramadan dengan amal ibadah, maka Allah berikan, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Jadi muslimin muslimat sekalian, Ramadan nak mari dah kepada kita ni, maka insya-Allah kita berazam supaya kita menjadi daripada salah seorang yang menghidupkan Ramadan yang merupakan syahrul qiyam untuk sama-sama kita bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sama-sama kita ambil renungan dan muhasabah untuk kita bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.